Okay, hello my friend. Ini aku nak buat tier list GM Blackshot C from best to worst berdasarkan aku punya pandangan attitudeness diorang ke apa benda. Saya tahu lah, aku tengok diorang ada dalam game ke, diorang buat kerja ke, dekat Discord ke, dekat Facebook. So, ini aku punya tier list lah, macam pendapat aku. So, siapa yang tak membangkang, tolong hantar komen ke. So yang GM membangkang juga pun bolehlah boleh di apa Discord aku. Kenapa kau buat macam tu kan? Boleh tanya aku kenapa. So kita buat tier list. Yang pertama sekali, Decade, aku tak tahu, dia budak baru. Dia baru masuk Januari ke Disember, aku tak tahu. So aku letak dia dekat biasa lah, sebab aku pun tak kenal lagi, tak pernah main dengan dia dekat casual, tak pernah nampak pun dekat casual, dekat kompi. Okay, Azure, dah lama masuk, tak ada dah lama pun, macam bulan November macam tu aku tengok dekat event. Okay lah, boleh lah, lepas tu dekat casual pun okay, tak tahu. So ni macam biasa, ni budak-budak baru, aku tak nak komen sangat sebab aku belum kenal dia sangat. Tengok daripada lama-lama tu, kita komen sikit lah, lama sikit lah. Asura, daripada casual, event, Discord ke, Facebook ke, aku tengok dia macam okay lah, boleh lah. Biasa aku tak komen sangat sebab dia budak-budak baru ni. Konrad, okay lah, boleh lah. Konrad pun okay lah. Dekat event, dia macam friendly sikit. Aku bagi dia boleh lah atas diorang ni sebab dia macam berama mesra dengan aku, dengan budak-budak yang lain. So dia boleh lah. Yogurt, dekat casual, dekat event, dia memang friendly. Dia boleh, nak katakan selalu nampak juga lah muka dia buat kerja semua tu dekat Discord, dekat Facebook. So aku bagi dia Yogurt, aku bagi dia paling padu. Padu je. Sebab dia macam melaju pula kan, macam ni. Yogurt ni dah lama juga lah jadi GA. Mungkin dia kerja GM. Kurama, event, okay lah. Casual, tak tahu. Biasa je, aku tak nak bagi tak nak banyak cakap. Biasa. Saya rasa video editing dia bagus. Sekarang dia punya editing dekat Blackshot, apa, Blackshot YouTube tu dia yang buat. So nampak nama dia kan dekat belakang tu. Dia buat, dia punya thinner dekat event biasa, tapi dia punya editing dia okay. So aku nak bagi dia padu lah, sebab dia membuat kerja dia sepanjang weapon showcase. Daripada Yogurt, aku tak tahu. So nanti aku ejar sikit. Fauji, dia baru naik GM. Saya rasa ni baru naik GM eh. Maaf eh, saya rasa Tania naik GM. So semangat sikit jadi GM tu. GM Fauji, okay lah, boleh lah. Dia macam padu. Event selalu ada Discord. Okay, Tinas, okay. Dekat Facebook pun okay, sebab dia represent Indian. Yogurt tu represent Philippine. So diorang ni okay, boleh. Banyak diorang gak translate dia artist dekat Blackshot Indian community. Yogurt tu dekat Philippine community. So aku bagi dia padu juga, boleh lah. So siapa yang paling padu aku tak tahu lagi. Pegasus, dia baru masuk, lepas tu dia dah jadi GM. Tanya, tak, dia baru masuk kan. Dah lama ke 2020 ke dia masuk kan. Tapi tengok dia okey lah. Pegasus, Athena dekat event okey. Dekat casual pun okey, aku tengok. FB, dekat Discord pun okey. So dia pun padu juga lah aku bagi, sebab dia buat kerja dia sebagai GM. GM Knight, semenjak ni
lama aku tak nampak dia dekat event, dekat dekat FB aku tak tahu sebab dia handle FB kan, dia ada FB group, FB group lah, FB punya account. Aku bagi dia, boleh lah, okay lah, boleh lah, dia daripada, boleh lah pada Conrad lah, sebab dia buat kerja daripada GM, tapi dia jarang on sangat sekarang. Tak tahu dia on balik ke, dia dah aktif balik ke, sebab partnership pun dia yang handle. Pegasus dulu pun handle juga saya rasa semua ni. Sekarang dia orang apa, Santa dia dah revampnya team Blackshot team yang tak tahu apa. So GM Knight dengan yang GM Tiden yang spinning ah yang handle. Elysian ni dia, dia baru masuk, lepas tu tak lama kemudian dia left, aku tak tahu kenapa. Sebab tak nampak dah, aku tengok dekat dia punya apa, aku tengok dekat BS team punya yang update dulu, dia tak tahu dia kenapa dia keluar, tak tahu. So dia boleh tu, tak tahu kenapa kan, sebab dalam dalam tu GM team yang aku tak tahu. So aku tak ada biasa lah, sebab dia tak sampai 2 bulan pun aku tengok dia punya join lah. GM Oreo dekat casual boleh lah, kat kompi mampus, dekat kompi dia black gila ni. Ni kalau dia main kompi boleh padu ke lah, boleh lah GM Oreo. Atiness Discord ke FB okey lah, not bad lah, dia selalu on. Aku bagi dia boleh lah, boleh lah. GM Claw dia tak ada FB account, so dia main dekat Discord je. FTN dekat event okay, not bad, tapi dia jarang on sekarang. Lepas tu dia dah left GM team, tak tahu kenapa. So antara dorang semua ni, GM keluar dengan Elysian ni yang dah keluar. Lepas tu yang bawa-bawa lagi ada lah, yang XXGM. So bye-bye GM keluar. So GM keluar dia punya padu ke tak padu, dia friendly juga lah. Aku letak dia dekat padu lah, tapi macam paling padu macam tak ada juga lah. GM Grimes nak kata buat kerja, dia buat kerja, aku tak tahu dia kerja apa. Tapi Athena dekat dekat Discord macam kurang sikit, dia boleh perbaiki kot, aku tak tahu kenapa. Dia tak ada, dia ada FB account lah, aku tak tahu dia. So dia, so aku tak tahu letak mana. Sebab dia baru, eh bukan baru lah, lama dah ke dalam ni. Dia antara paling lama selain-selain yang lain-lain ni. Dia veteran lah, macam veteran. Aku tak tahu letak mana. Dia biasalah, janji dia bagi kerja dia settle. GM Spinix event kurang aktif, aku tak nampak sangat. Discord kurang aktif. Dekat FB tak tahu dia ada FB kan. Oh tapi dia apa, dia handle tournament tu caster untuk Blackshot C punya apa, champion tassel. Okay lah, not bad lah. Tu dia aktif tu je. Lepas tu yang lain-lain tu aku tak nampak sangat. Dia tak, belum menyelah, tapi dia dah lama dalam team. So aku letak dia dekat antara dorang-dorang ni aku tak biasa lah, sebab dia boleh perbaiki kot dia punya tu. Dia dekat, dekat mana, event, dekat casual ke, buat CW ke tak tahu kan dorang ni. Tak ada dekat. Okay, GM Triden dia, oh GM Spinix pun handle partnership eh, so dia okay sikit lah. GM Triden dia handle partnership juga, dia okay, friendly, not bad. Dekat dekat FB pun dia, dia friend apa, active event, boleh lah, boleh, sometime good sometime bad. GM Triden okey lah, boleh lah, boleh lah. GM Trident boleh lah, boleh lah. GM Ninja dekat FB aku tak tahu,
dekat Discord. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang tak. Tapi dia sekarang dia online dekat Discord. Tapi average dia punya tu, dia on tu tak tetap. Lepas tu event dia 1 per 100 dia masuk. Kadang-kadang dia tak masuk langsung dalam 1 bulan tu. Aku tengok je. Kalau aku tengok tu macam aku berhati kan macam tu. Dia tak masuk sangat dia punya tu event. Tapi dia masih dalam team eh. Kalau korang lupa lah, dia macam ada tak ada kan, tapi dia ada lagi dalam team. Dia boleh aktif ke dekat dia punya event sebab dia GM kan. Kalau tak aktif dekat event sebab tertentu, aku tak tahu. Aku tak nak komen banyak-banyak. Apa? Aduh. Kan GM team kan kena attend event, macam buat kerja kan, benda background-background semua tu kan. So Ninja dia macam nampak dia aktif hujung bulan macam tu. Event sekali dua je, satu event, dua event ya. Setiap bulan, kadang-kadang tak ada pun, setiap langsung setiap bulan tu, tengok ikut mood dia. Dekat FB boleh lah. Boleh lah, tak tahu, aku pun tak tengok macam FB tu. Boleh lah, aku tak ada ke bawah sekali lah. Aku tak nak letak siapa-siapa kat lemah sebab nanti aku kena tu kan. So dia macam biasa tapi dia bawah sekali lah sebab dia jarang nampak lah. Tapi dia masih ada dalam team kan, korang-korang tak tahu. Dia masih ada dalam, dia masih memerhati kau lah. Tapi kalau kau chat dia, dia dekat Discord ke apa, dia reply. Tapi dia tak tahu kenapa dia macam dalam keuzuran. Dia reply marah-marah gitu. So aku tak nak cakap apa-apa banyak-banyak kan. So aku letak dia dekat biasa bawah sekali. GM Santa, dia handle Blackshot C punya ni. Dia handle semua, budak-budak GM, budak-budak partner, tak tahu lah semua lah yang C punya. So dia berkuasa juga lah dalam ni kan. Dia aktif boleh lah, tapi dekat apa event yang casual tak nampak sangat. Tapi dia aktif juga lah, boleh lah, tak tahu lah. Tapi dia boleh lah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Nak letak mana Panjali lah sebab dia pada king kan, atas sekali. GM Armel dia aktif dekat ni event, nampak juga dekat casual juga, dekat FB, nampak dekat Discord kadang-kadang lah. Tapi kat FB banyak ke lah aku tengok, ada lah nama dia naik. So aku letak dia. Dia buat kerja, aku tak tahu kerja dia apa, tapi dia okey lah. Mungkin dia buat tiket banyak sangat kot. So yang GM-GM ni semua yang ada tiket lah. Yang GA tu tak ada tiket, diorang tak handle lagi, masih baru-baru. So aku letak GM Armel nombor sini lah, sini lah. Bawa Pegasus lah, dekat Padu bawah sekali lah. Tapi dia okey lah. Dia kalau orang apa check dekat casual, dia cakap hello apa Armel tu, nanti dia reply lah. Dia macam friendly lah kalau tak nak cakap banyak lah. Kalau GM-GM yang lain, kalau orang reply dia macam krik macam tu. Tapi siapa yang tak reply tu dia sombong. Kau tu je, kau boycott dia sekarang. GA Bounty dia dah left team. Aktif okay lah, boleh lah, nampak juga lah dekat mana, dekat event casual tak nampak sangat. So tak ada, biasa je. Tapi di bawah ni lah Dekit, aku tak tahu lah. Sorry lah Dekit lah, aku dekat ni lah. Max tak tahu macam mana nama dia. Dia wakil dari Filipin. Dia pun kejap je dekat GM team ni. Tengok, nak kata aktif tak nampak sangat ah. Sorry lah Max. Blade dah left juga semua yang bawah-bawah ni. Aku rasa dah left kot. Okay, semua yang bawah-bawah ni XGM. Blade not bad ah, dekat casual. Dekat kompi pun dulu dia okay, padu.
Lepas tu Kian dekat apa, dekat FB pun, dulu dia ada FB ni. Lepas tu Biasa lah. Nanti aku akan tu sikit lah. Apa? Organize shata dia. Tapi bounty ni macam okay sikit lah. Tak atasnya. Atas bounty ni okay. Lepas tu blade ni okay lah sekarang. Aku dah party macam ni. GM Ahad dekat FB tak ada. Dekat Discord boleh lah aktif. Ke event ada tak ada, tapi kebanyakan ada lah, dia masuk lah. Tapi sekarang semua dah blah-blah, semua dah blah. Tinggal budak-budak baru dengan budak-budak lama yang veteran-veteran sekali. Kau tahu kan siapa yang veteran dalam ni kan. Haji Mahat, aku bagi dia boleh lah. Dia buat kerja juga lah, friendly juga. Bounty pun aku bagi boleh lah. Nah, jauh sikit lah. Okay, J.A. Hawk dan left juga. Dia dulu editor dekat Blackshot C. Dia punya video editing bagus, friendly. Dekat event not bad, peramah enggak. Sebagai video editing dia bagus, aku bagi dia atas stresses lah. Sorry stresses. Hawk lagi padu sikit lah editing ni. Kitsune, GM Malaysia. Kadang-kadang korang pun tak tahu kan banyak-banyak GM GA ni. Tapi aku tahu, aku ingat. Aku hafal lah sebab sepanjang aku main 2019 sampai 2022 ni, aku mati je GM GA punya team. Ada yang belah, ada yang tak, dia apa, tak aktif. Kitsune aku tengok okey lah dekat event. Sekarang dah belah. Dulu dia ada FB kan, aku tak tahu. Discord not bad lah. Tak tahu casual, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Boleh lah. Atas lah, atas orang yang tiga ni. Aku bagi bawah, sorry lah Max semua ni. Sebab korang macam kejap je yang, kejap je aku meet. Tapi yang aku tak nak cakap banyak, tapi yang belakang sekali tu boleh perbaiki kot. Attitude belakang sekali, aku tak tahu siapa yang belakang sekali dekat lemah ni. Belakang sekali boleh baiki kot attitude dia. Tapi boleh je tambah improvement. GA Levi, dia punya event okay, casual okay. Kompi pun dulu aku pernah main kompi dengan dia. Oh, Hawk pun pernah main. Masa separuh juga lah aku pernah main kompi. Dia Levi ni boleh lah sapu, sapu lah carry aku. Rasa dia boleh lah. Aries, Singapore punya GA. Edinus dekat Discord not bad dulu. Nampak event okay, casual okay, boleh lah. Biasa lah. GM Aegis, pada GM banyak kerja kan. So dulu dia ada FB ke? Aku tak ingat lah. Dah lama semua dah belah kan, tak ingat sangat lah. GM Aegis letak dekat biasa lah, letak dekat belakang blade lah. Kalau kau nampak blade ni, kau mesti kau nampak Aegis dengan Raven. Raven ni aku rasa dia biasa je. Kita skip balik kejap. Raven ni biasa je. Tidness tu boleh lah, bekerja pun boleh lah, boleh lah. Nampak agak lah kerja dia. Brad, tak tahu. Aku rasa kejap je kot aku jadi GM. Tak nampak sangat lah. Sorry lah Brad. Tidness tu aku jarang lah. Tak tahu lah. Sorry lah Brad. Tak nak cakap banyak lah. Sorry. Marble, Discord okay, FB tak ada. Kat mana? Event okay lah, boleh lah. Kompi pun dia kompi banyak agak lah. KID tu casual pun boleh lah. Mana agak casual dengan dia.
Not bad lah dia punya tu. Padu tak padu? Padu ke lah dia punya skill. Okay lah. Marble aku bagi dia. Boleh lah. Orochi. Tak tahu lah Orochi ni. Sekejap ke lah. Aku tak tahu kenapa diorang dia ni. Masuk jadi GM. Lepas dia belah. Tak sampai seminggu, dua minggu. Satu bulan aku tengok kan. Dia belah, tak tahu lah. Apa masalah GM ni kan. Banyak kerja aku tak tahu. Orochi aku tak nak komen sangat. Letak dia bawah ni lah. Asian lah. Sorry lah. Shadow. Lama juga ada dalam team. Dari 2020 ke 2021. Event okay. Discord boleh lah. Aku takkan tak nak kata banyak. Tak kata banyak lah. Shadow Kisune macam ni boleh lah. Boleh lah. Biasa-biasa. Prism. Tapi paling padu ni macam tak ada tu. Sorry lah. Macam tak semua macam. Macam tak. Tiga dia macam tak. Macam tu lah. Tak bagus sangat lah. J Prism padu boleh biasa. Dia ada FBN dulu kan. Lepas tu Discord dia boleh lah dulu dia post juga banyak gak lah apa. Yang event-event si event benda tak tahu tu. Jadi nas okey. Sekarang dia dah left team. Dia boleh lah, boleh lah. Pernah agak lah borak-borak kan ni. Okay lah. Snorlax Filipin punya CA. Nak kata friendly, friendly gak lah. Nak kata Atinas, jarang. Dia tak aktif pun sebab ni lah. Kan Filipin kan lag kan dulu kan. Aku pun nampak dia punya ping dulu tinggi gila 100 lebih. Tak tahu lah Black Shot server pun macam sampah kah dulu untuk Filipin player. So kesian jugalah untuk Snorlax ni. Dia antara dia first Filipin GM kot. CA. First Filipin eh. Sebab kan lag 100 lebih punya ping macam aku rasa dia left kot sebab tu kan. Frust lah dengan ni. Dengan Black Shot ni. Dia lama juga lah jadi tu. Aku nampak jadi GA. Dia frust tapi so dia okey lah. Sebab camping dia. GM Mochi. Lama juga jadi GM. Tapi jarang nampak. Asal GA Gators dulu aku tak tahu. GM Mochi jarang nampak. Dulu okey lah. Dulu dia pernah buat live dekat FB punya apa? Black Shot FC kan. Dia punya tu padu juga lah aku tengok konten dia. Konten lah. Apa live dia. Dia punya gameplay padu juga lah. Sekarang dia dah tak ada. Tekan tak ada tu kan. Dia tak ada DJ di GM. Aku rasa biasa lah. Boleh lah, boleh lah. Dia macam boleh lah. Tak kenal sangat lah. Tak friendly sangat lah GM Ochi. Sorry lah. GM Gators kenapa ada dua aku tak tahu. Friendly boleh. Event pun kadang-kadang dah ada. Kadang-kadang tak ada. So nak kata bagus boleh lah dia buat kerja dia. Dekat Discord pun buat kerja juga. Friendly pun friendly lah dekat tu. Dekat apa? Dekat mana? Dekat event. Tak ada dekat biasa je. Bawa Mochi. So ada dua tak tahu kenapa. So paling padu aku, yang aku rate kosong. Sebab aku rasa tak ada. Diorang pun tak boleh nak menjelas sangat sebab diorang ni kan ada cover. So masih dalam protokol. Protokol lah. Tak tahu lah masih dalam apa? Dalam cover lah macam tu lah. Macam apa? Tak boleh tunjuk sangat. So korang boleh tengok dekat event macam tu lah. Discord macam tu je sangat. Di sebalik tabir. Tak boleh tengok lah. Tak tahu kan diorang buat apa. So padu aku bagi Jam Claw, Yogurt, Fauzi, Hawk, Sirasus, Pegasus dengan Amel lah. Amel bos sekali. Boleh lah Santa sebab dia leader. Aku bagi dia boleh lah sebab dia bekerja dia. Aku bagi dia padu lah, padu lah. Bawa Amel. Sebab dia king kan. King lah. King of Black Shot kan. Kalau tak ada dia tak tahu apa jadi yang Black Shot. Tak tahu siapa handle. Takkan naik handle kan.
So dia macam handle bagus juga ah. Aku bagi dia, aku bagi dia, dia apa, dia pun friendly. Kalau tak ada, tak ada dia, tak, aku tak tahu siapa yang jadi DSH tu. Macam rasa tak ada siapa pun yang betul-betul layak. Betul tak? Macam tu lah. Bagi dia tu lah, atas sikit lah. Dia macam tak serius. Dia punya tu, aku rasa kalau tak ada, kalau dia left ni, aku tak tahu lah siapa nak jadi kan. Siapa jadi ganti dia, tempat dia aku tak tahu. So dia macam king of backshot lah. Selain Diabo, Diabo tu pun okay lah, not bad lah. So santar padu lah sekali. Serius, kalau ikutkan dekat dalam GM team ni, rasa tak ada siapa boleh compare dengan ni kan. Santar sebab dia macam dia banyak agak kerja dia. Okay, GM naik boleh lah. Conrad, Oreo, Trident, Heart, Bounty, Levi, Marble, Prism ni okay lah. Biasa Ares, Grimes, Spinix, Azures, Snorlax, Asura, Kurama, Blade, Aegis, Raven, Kisune ni, Shadow, Mochi ni, Cactus. Lemah, sorry lah Brad. Aku lama, aku bukan apa, tak nampak sangat. So kau pun left kejap je kan. Aku tengok dekat ni, tak lama sangat dekat dalam team. Orochi boleh lah, tapi lemah agak lah. Left kejap, aku tak tahu kenapa masalah diorang ni. Elysian pun sama. Dekit masih baru, tak tahu nak compare kau macam ni. Tak sampai sebulan pun kau punya ni. So aku bagi kau, tak ada bagi kau lemah kan, tapi macam tak kenal aku sangat. So aku pun tak main sangat besok ni sekarang. Max ni tak tahu kenapa isu dia. Rasa empat orang ni aku tak tahu kenapa dia macam left kejap je. Jam Ninja tak ada banyak banyak cakap, tolong improve. Attitude boleh lah, tapi aku tak nak cakap banyak lah. Bye. Tapi serius lah, apa event tolong aku perbaiki sebab GM kan. Kalau GM tak aktif event, tak friendly dengan player, daripada kau friendly player dekat Discord dengan FB, tapi kau tak masuk event, macam mana player nak tahu kau aktif dekat, dekat mana, dekat event, dekat dalam game. So sebaik tabir mungkin kau bagus, tapi dekat casual, dekat compi ke dekat event ke, kau tak ada, memang player tak nampak sangat. Macam eh, aku pun pernah perasan dengan apa budak ni, ada budak, budak apa chat cakap eh, Jam Ninja ni jam baru ke, macam tak pernah nampak ke. Macam malu ke lah macam tu kan. Tapi aku cakap ni pun, kalau kau tengok pun memang kau masuk kanan kiri, tak tahu, tak tahu kenapa, tak tahu, aku tak cakap banyak. So ini is perspective aku. So yang bawah-bawah ni boleh improve, yang atas tu okay, not bad. Okay, aku rasa tu je lah kot untuk GM team. Thank you for watching. Apa masalah ke apa, tak puas hati dengan list aku ke, GM tak puas hati ke, boleh DM aku dekat Discord. Boleh personal lah, cakap kenapa kan, macam ni kan, macam ni kan. So ni semua pendapat aku, macam aku jadi rosmah gila dekat dalam best shot ni. Berapa lama. So thank you for watching. See you when I see you. Bye my friend. Tekan like, tekan subscribe. Sikit lagi nak 9,000 subscriber. Bye. Peace. Assalamualaikum.